Ya, saat ini kita berada di Kafe Dapur Gondo Bumdes yang dikelola oleh masyarakat desa lokal. Sungguh luar biasa. Andaikan daerahku seperti ini, maka makmur rakyatku. Maju negeriku. Kalau kita melihat lahan ini tidak terlalu luas, kurang lebih 2 hektar. Dan ditanami dengan berbagai tanaman, apel, bunga mawar, dan di dalam kebun ini banyak ternak sapi IB. Ketika kami mengunjungi lahan ini, kami sungguh kagum bahwa seandainya masyarakat kita di Timur Tengah Selatan seperti ini, maka pendapatan kita akan meningkat, tingkat kemiskinan kita akan menurun. Sebulan ini tuh gimana pendapatannya, dia apa sama modal yang dikeluarkan sama pendapatan gimana? Lumayan bagus ya? Iya, alhamdulillah. Beran ya? Soalnya kita baru mau jalan satu desa. Tapi bumdes ya, dari desa memberikan suntikan dana berapa? Pak, saya belum tahu. Pak, bisa kita tanya sedikit Pak ya? Boleh. Ya. Dari desa memberikan dana untuk mengelola ini berapa biayanya? Ini dikasih. Kita kebetulan bekerja sama dengan Bumdes. Ya. Kita sementara ini masih di support 60 juta. 60 juta. Pengelolaan taman. Sampai juga ya sampai. Jadi ini tanah siapa nih? Ini tanah punya warga. Tanah warga. Kebetulan sudah ada. Ya, sayang kalau nggak dikembangkan, karena kan di tanah bumi juga ada. Ya, masalahnya kita kerjasama, pekerjanya pun juga dari masyarakat sini. Ya. Terus cuma dari kafenya aja, di pengolahan sampah juga ada. Oh, sampai pengolahan sampah dibakar sampai ada bahan bakar. Ya, nanti asapnya juga tidak aman. Ramah lingkungan ya. Apa sisa untuk apinya juga bisa untuk apa pupuk. Jadi pengolahan itu maksudnya
kalau awal kan kita bukan berapa kan. Ya. Yang penting kita mempercayakan mereka. Tapi dengan suntikannya dana dari desa 60 juta, pengembaliannya sudah ada perjanjian ya? Untuk pengembalian sudah ada perjanjian. Jadi sementara ini kita tidak mau, kita tidak bulan untuk melihat evolusi perjalanan. Ya? Evolusi ya? Ya. Jadi Bapak sebagai apa, ketua ya? Saya kebetulan di sini penanggung jawab. Penanggung jawab di BUMDES ini ya? Iya, yang di kafenya ini.